badannya ulang haji dalil. Ya, contoh ngecek satri beda dangdut. Dangdut organ tunggal alat musik atuh di belakang. Tapi rame, yang bikin rame dangdut siapa coba? MC pembawa acara beda dengan dangdut. Iyo. Masih bisa digoyang? Dari C, small. Lagu berikutnya yuk, tangan di atas. Wabe, tangan di atas. Wah, awas kamu. Kotak pusing lagi. Bila istri marah-marah, suami janganlah gundah.
kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Ruhan. Wih, urusan duit mah gila aing mah. Emang begitu mang, bidang mah udah karakter bawa dari lahir duit bae. Benar benar. Cek salah kena tiar, hambur amat ngabeakeun duit aing. Wah jawabannya atau mual hambur kakak ini berena lobang mah berena henti atau tarik kami bener bu wih gila ini lah kalau siap disalahkan bikin memang bawa motor asik banget kacamata hitam gaul bawa motor enak pasang sen kiri tiba-tiba belok kanan bang di belakang bu lu bener bawa motor dia lu bener weh kerapin weh bang hajikan orang jangan lagi rapin ya robat lanjut. Sholatullah tinggalin berkah mah. Belum lagi nanti di akhirat ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim laksana seperti kilat yang menyambar. Yang mulai Shiratal Barqiyah seperti kilat cepret mantap. Melintasi jembatan Shiratal Mustaqim itu bagaimana amal kita sekarang? Anu ngesot, anu belantungan, anu tahu kena diketok itu benar kadang. Ada orang seperti naik masjid. Hatena selalu naik ke rojulun kolbuhum wanakun pil masjid. Laki-laki yang hatinya selalu naik ke masjid. Aku ke harta dan masjid dan wajib banget Allah karim. Sampai tika Rasulullah ayah ini istiwati Imam Ibnu Majah membana masjid dan lillah bana lahu lahu baitan ke jannah. Barang siapa membangun masjid lillah karena Allah lain lain ke alam lain karena Allah, maka akan Allah bangunkan sebuah istana nanti buat dia mana? Pil jannah di dalam surga. Ruhai melintas di Shiratal Mustaqim seperti kilat, seperti naik masjid, seperti apalagi naik kendaraan, naik binatang, naik pesawat, naik apa dia mah seperti kilat cepet mantap cik malikan mang orang mana mang weh binong lupa mana pangeru dan bulu ruhai orang pangeru ya mikir cepat matuh oh anak kita naik malikan sinil kalam. Yo, nak kita mau pikir-pikir, Allah. Mang, amal apa yang mamang kerjakan semasa hidup di alam dunia sampai mamang punya kemuliaan seperti ini? Yang lain mah boro-boro, ibu sebab hebat. Oh, bahulah sebelum waktu duhur nges nongkrong di masjid. Sebelum waktu maghrib nges nongkrong di musola. Ngapain? Ngecas HP. Nunggu berjamaah. Alhamdulillah. Hebat berjamaah. Ya, makmurkan masjid kita dan berjamaah. Amin ya robbal alamin. Subhanallah. Uy. Terus. Mudah-mudahan orang kabeh dina hidayah Allah. Amin. Ya hidayah hayang hese mang. Lima deket masjid ge belum tentu naik salat. Oh, mana jauh mah ka masjid. Oh, hidayah mah kok lima deket majelis lain deket pondok pesantren belum tentu naik ngaji. Nampo ustaz hang nyabokana tolong. Iya. Kita kurang ngadoa mudah-mudahan diberi hidayah ku Gusti Allah. Amin. Sebab umat Rasulullah mendeku maha kumat ujung-ujung sama kasulah baik kasulah amin ya robbal alamin. Ini mantap. Ada apa dijamin masuk surga umat Rasul? Sebab semasa hidup pernah berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat begitu indah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Karena ayat iman Islam dulur orang maka masuk ke surga. Karena ayat iman Islam. Maka sesempit apapun kita hidup, apapun status sosial kita hidup, jangan pernah mencari Tuhan selain Allah. Ulah sampai orang muncung ke gunung, mudah tak segera nyari peternakan tuyul. Kenapa? Harapan orang hiji ketika mau Rasul khotimah, pahena orang hayang mawa iman is. Sakitu dulu, sakitu. Ayat cahaya iman Islam, ada cahaya surga, ada cahaya Rasulullah, orang naik kumpul. Andai tidak ada cahaya iman Islam, mau naik ke masjid, man, mau. Ya, ayat cahaya iman Islam. Tapi seperti apapun dosa yang pernah kita lakukan, wa in zana wa in sarofo, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah merampok, jangan pernah nantangin azab Allah, tetap pula nantangin azab Allah kuat. Berharap dengan rahmat Allah sebelum kematian diberi tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ulah sampai mang urang hayang mampir ke neraka, teu sanggup. Bapak dosa gaya mampir ke neraka mamal kuat. Panasnya api neraka 70 kali lipat dibanding panasnya api dunia. Besi mamang enok kepercaya jajal tak bontor kanu ruhai kena kanjut ke tengah gunung tak kanjut. Baru-baru kena bontor kurang ngabuin rup setinggi senang. Bener-bener begitu. Kok mau jalan ke dia mau rapi jalan
Mau bisa balurah lah di adian lah hasap aja. Jarang mah jalan kos ieu. Sangat balurah bentarnya balurah. Balurah lain salah aing kiai atuh lah aing ngomong bae. Coba eta jajal sama bontot kana kanjut geut. Pakai dongeng nah, boleh dongeng boleh. Mantep ieu. Hoi, gue jam dia mah bohong. Satu cerita, cerita dongeng ya. Hayang jalma ngaranna Ki Kanjut. Ah dongeng ieu ya mah. Kanjutna bisa disetting perlu gede-gede, perlu tik-tik mau ka peruang. Dongeng ieu dengikeun. Ukurannya dua besar ayam kadi darah gede ya. Ba dongeng. Satu saat Ki Kanjut tahlil. Teka bagian ampar. Masih banyak orang yang berdiri kata Ki Kanjut, "Mang, kudu narangtung oh ampar sih mang." Nah, di sana saatnya gua setting nih Kanjut. Ampar kan kadi bapra. Eda gara dari yuk mai 12an keluar Kanjut. Siapa yang kudu nu tahlil tiada Ki Ampar naonnya? Dijukan dengan bicara gini Ki Kanjut mengahenen ya Kanjut babu sarajan awu gawean jadi usapan mengena tak ke ibu-ibu yang ada dosa laki itu kudu hese-hese rajin-rajin lah usapan Kanjut salah surga ke surga boh ayang ke surga gampang garuan Kanjut ke salaki mongplong jalan ke surga amin beneran kami seriwayat al-imam al-basari yang nangas kok baca rahmat ayah hadis tak jalan Kanjut. Hei, hei, hei. Dongeng Ki Kanjut orang Tunda heulanya. Ibu mah yang ka surga. Taat teh ka salaki, kompong jalan ka surga. Kita mah bapak-bapak heseh yang ka surga mah. Prosesna berat. Pamajikan teu daek ngaji, recek salaki dari jebugan ka malaikat. Pamajikan teu salat, beak salaki dari jebugan ka malaikat. Ida salatil mar'atu khamsaha wa shamat saroha wa hafidat farjaha wa ta'at sahidah khulatil jannah rahul bersari kananas. Ketika seorang istri salat lima waktu tidak pernah tertinggal puasa di bulan Ramadan oke dan memelihara kehormatan sebagai seorang istri wa ta'at sahidah nurut ke sarakina silahkan masuk di suruh pintu surga manapun boleh mantap ruhai ruhai tiba hari kiamat sekelompok ibu-ibu malut ke surga urang diri urang pangeureunan ke surga malut amin bilang sabin walai kobi tidak ada proses tidak ada sisa cek malaikat kata woi bu ngomongan mana yuk pangeureunan butruhan wah so urang pangeureunan mantap subhanallah bikin kamaran ke surga silahkan mau sepi surga mana pun boleh surga anu 8 pintu lah kuabe terbuka jam ibu-ibu di patar cipu kuabe malut cek malaikat bu hebat amat ibu ya hebat ibu mah wih gagah malaikatnya dilawan mah amat apa yang ibu kerjakan semasa hidup di dalam dunia apa ibu rajin sholat sunnah kilok deh puasa rajab kemarin kilok ih rajab di kilok kilok mau kemana kerajaan udah kerajaan deh jing selaki pengorehan deh mah ternyata ganjaran wajah prengsek ibu parenek usalaki iya 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 salah jadi ibu ku dilur awang-awang salaki HMS memo turun Allah karim weh cek mereka rajin sholat sunah tilok tahajud duha tilok lalu apa yang buat ibu hebat sebenernya rajin ngagarwan kanjut nurut kasalaki nama to'at sauja nurut kasalaki dakhlatil jannah pak iya hese bener apa bener
bisa cacahan doang mang, cacahan doang. Tuh lembur dari kota, walau munjak baik kesal lagi. Repeh dengan cerai kanan. Rasul, Rasul begitu melihat surga ketika surga dalamnya pokor orang masakin, orang-orang pakin dan orang-orang miskin di dalamnya. Tapi begitu melihat neraka dalamnya penuh ibu-ibu, wabeh ibu-ibu, masya Allah. Bapak-bapak di mana? Di handap ketiga. Parah. Allah karim, itu kelompok ibu-ibu di neraka, kaki di atas, kepala di bawah, dikebukan ke malaikat Jabaniyah, dicocokkan ke orang sujud akrab, digunting susu lagi, keluar cairan nanah darah dari kamar mata serot, wow, luar biasa. Sampai Rasulullah menangis dan menampakkan seperti itu, bertanya sama mereka, Jibril, ya Jibril, manhum, siapakah mereka? Itu gambaran umatmu ya Rasul. Umatku seperti apa? Nusokong, pohong mereka salaki. Repeh, repeh. Mudah-mudahan orang kami yang berdosa Bu Amin Bu. Amin ya Rabbal Alamin Bu. Masya Allah. Andai kita tidak saling memaafkan dengan pasangan kita masing-masing, sepertinya kelompeng ke seluruh kawan harusnya. Mudah-mudahan sebelum kematian orang diberi tobat ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ujung-ujungnya sama orang bakal modar kalinya. Benar-benar. Ujung-ujungnya sama dosa sohoda. Nomor apa ya? Kamu nukolot siap-siap. Mah siap-siap mah. Membenghar pae kamu lu balang sakna. Mencager pae kamu lu beringan dan wal kuai. Benar apa benar? Subhanallah. Hui. Mudah-mudahan orang banyak umur. Amin. Kembali ke kita lanjut. Tenang guys, dong ini. Oh, tadinya yang beri angkis kemang. Lu tahlil, nyuk dinampar kanjut tapi. Itu 012-an yuk dilur kanjut, kabeh ngerokok. Pada rokok tahlil masalah ngebul baik cengkeh rokoknya. Wah cengkeh berkibar. Cengkeh berkibar. Pembawa acara bilang dulur-dulur tahlil akan segera dimulai. Anu ngerokok payah. Ngerokoknya payah. Tengah tengok nyari asbak. Ngapain sih lo? Maka gue nyari asbak mati ngerokok. Eh udah nyari asbak besakin kena sama. Eta nu 12-an kompak ngabasakeun botol kana sama kesat. Ikan di tepuk. Waduh. Nu 12-an ngebulung kawe asup ka jero kandu. Tahlil saungkluk leungi. Lah teu dongeng ieu ya, mah. Oh dina kitab terus ada Allah. Cek ieu beda ieu. Aing teu percaya titik-titik kaca. Atuh aing teu percaya sarua henteu. Ieu mah keur ngaibarakeun betapa panasna api neraka dibanding panasna api dunya. Jangankan api neraka terbontot bagi orang mual kuat, betul. Maka sedasar apapun kita pernah berbuat salah, jangan pernah nantangin adab Allah. Tetap berharap dengan rahmat Allah sebelum kematian diberi tobat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ujung-ujung nama orang mawat, kemudian mandi lagu ceng orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja rakyat biasa mati, orang kaya orang miskin mati, raja-raja rakyat biasa. Mudah-mudahan orang kabeh panjang ngomong sieun ngomongkeun maot mah undangan babak keneh ya. Oleh lakunya sinten dari suka Cikarang bekas malamnya ke warung gunung merangkas doakeun sanjalang. Kita sambut Ramadan, pertengahan Ramadan Ustaz Jabla nyebrang ke Malaysia. Lamun anu ngundang. Sanggup main ke Malaysia anu ngundang nyana teh. Jabot Upin Ipin. Aku coba. Aku rambu lanjut. Lanjut. Wa ma tadri nafsum maka tak sibu kada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut Allah bimbara dimitari. Kita tidak akan pernah tahu dengan pasti dapat untung atau rugi ke hari esok. Dan kita tidak akan pernah tahu dengan jelas kapan dan di mana kita akan meninggal. Itu rahasia Allah. Mudah-mudahan kami panjang umur. Amin. Yang perlu kita khawatirkan bukan soal kematiannya dulur. Yang perlu kita khawatirkan dapat rahmat atau dapat azab di alam kubur. Sementara orang kabeh bakal langsung ke jero liang. Anu asalah orang tinggal liang kembali ke jero. Liang. Mina liang ilang.
Iya, jadi pengajian orang penting ieu judulna Robah. Peringatan Maulid, peringatan Isra, jadi peringatan liang. Aduh, hampuran urusan liang, Bu. Liang. Lamun ditanya ku salah ge menang naon dia teh Ustaz Jabda jawab nu jelas menang. Iya. Jujur, Bu, jujur eta salah ti ku aprak-aprakan barang penting kabeh ngabelaan. Iya. Oh, benar. Jadi ibu balik kabeh mamawa. Gak sih rumah liang orang mau cau mah sampai rumah bebas penjau karena liang tuhan tuhan konsep rasul seperti apa di dunia berkah maksudnya kumur selamat ayyuk sirati terawih bintaini wadahan banyak berzikir mengingat Allah siang dan malam konsepnya mesti banyak mengingat Allah susah senang hidup kita tidak akan pernah terjadi tanpa izin dan kehendak Allah subhanahu kalimat zikir kita tampilkan. Ulama menafsirkan tentang zikir. Qiraatul Quran. Hiasi hidup kita dengan bacaan Al-Qur'an. Dawuh Rasul tentang zikir. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sakali narik lam lapan la ilaha illallah dipanjangkeun 4000 dosa dihampura ku Gusti Allah. Kalau bapak-bapak nggak biasa mang orang maunya, kalau anda mau kita tanggil, kalau anda mau biasa kayak kalau bom, anda pakai mau pada kocok ustaz, loh, huan doang hukwe kulinya ahli toriko non hukwa dibaca akut ternyata orang yang ayah huwa maksud Allah karena begitu ku Belanda di sana bukannya tira subhanallah ulama menafsirkan tentang zikir qiraatul Quran hiasi hidup kita dengan bacaan Al-Qur'an maksud baca Quran teh alhamdulillah, ulama aku tilap tilap ya alhamdulillah masuk-masuk, kalau sampai yang gak percaya bener, bohong lagi percaya Neng, masuk baca Quran, Neng alhamdulillah alhamdulillah tilap terus, mulai baca Quran, bermacam status berkiai kasem artinya WA-nya di komen Quran lewat, dengan gitu ayah ini, kita buruknya selfie ternyejo, gue lagi jengkol selfie, ini kirim Pak Batur grup ini yang mau merapat wih gila kira HP kami betul baca Quran kurang doakan ustad-ustad dengan Al-Quran membanggahan Al-Quran di lembut simpan yang umur berkah rezeki bisa naik haji capek ngajarin bocah tuh capek ustad mengajarin bodak balik Batur nama gelut tambah kok berani. Masya Allah, bahulah mau paket ikro orang kemudik bu hijaiyah teh alipari pantu turutan ingat kan nih lidya berabe jaberbak kan begitu dulu mah sawo di majage beja berbak beja rebi waktu babi pantarus mana duit tila orang-orang mana duit beli kan rokok kecampan nah. Hei, dengaran ngirung mah suara ngirung karena ngirung tengindang. Terus datian atau turutan alif ya jaber ae wawak tanwin jaber wan ae wan ae ae wan ae wan dia ngewesan hesek aja hesek itu gak dia ambil malam gulak bismillah 18 kali angus itu kesayang bismillah doakan ustad-ustad itu wali-wali tersembunyi di kampung itu guru-guru kita yang ngajar Al-Quran mengenalkan Allah dan
rasulnya kepada anak kita, betul-betul. Mengajarkan wujud kidang bakok eta ustaz-ustaz di kampung, penceramah mana ruhai ruhai ruhai. Penceramah tiga umat, masuk ruhai ruhai ruhai. Terapa ditinggalin gue ini. Loh, jadi teramai kan, topeng balik gila ini. Dia maka guru setempat man, mitra desa tahun sekali hente. Gila ini. Kan gitu ayah. Man ana laulakum, apalah artinya kita tanpa ada guru yang memimpin kita. Kita tidak mungkin jadi sukses tanpa ada guru. Jangankan guru ngaji, guru sekolah dasar, dzatiyah guru wajib kita hormati. Apa salahnya kita jadi kepala desa, jadi ustaz, jadi kiai, jadi camat, cium tangan sama guru SD kita. Benar kok benar. Kadang guru SD ngajar di sekolah dasar, anak didikan jadi kepala desa, jadi kiai, jadi camat, bahkan jadi anggota dewan. Guru memang ngajar kena di SD tempensi. Man ana laulakum. Jangankan guru ngaji, guru sekolah, guru seiatan, guru kelin, guru kelin. Jadi yang guru wajib dihormatin. Jangan jadi guru pencak. Rumah tak tumpang muda bisa mencak atau bisa lawan. Gue bukan deku batur. Eta kau walati guru neta. Gila jaga apa? Subhanallah, tak guru pencak memboga jurus 12, bikin 10. Kenapa? Dua dia masih murid galawan. Beda jeng guru ngaji, tiba-tiba alit. Wah, kamu apa kabar? Bikin kabai kasamir. Bikin loba, bikin kabai. Amin ya Rabbal. Man ana man, man ana laulakum kaifama, kaifama awakum. Man ana man, ana man ana kaifama. Kita baru binurilah dan daripada Al-Quran akan disinari dengan cahaya Allah, bahkan masuk ke dalam rumah akan mampu berdaun seperti daunnya Rasul. Baik di jannah rumahku itulah surgaku. Kita masuk ke rumah seakan kita masuk ke dalam surga sebelum surga yang pernah metaditas lagi yang Al-Quran pernah pret rumah tangga nggak 75 tahun metadit yang Al-Quran jangan pernah lamun neta mau mau juk pakaian mau sumumpuk online tadi. Benar apa benar? Nah. Ah, baca Quran berkah. Amin ya Rabbal. Amin. Baca anak muda baca Quran. Anak Quran kita ngarajar Quran mah. Pendidikan setinggi apapun boleh. Quran berkah. Ulah bererodo anak orang biar jadi sarjana S1, S2, master pendidikan S3 sampai titel doktor sekalian. Lah enggak apa-apa, kali kamu daro jalan naon. Cuma sertai dengan ilmu agama supaya bisa ibadah, supaya daek salat, bisa baca Quran, bisa ngadoakeun ka kedua orang tua. Salah satu anak lu hese rezekina, itulah anak benar-benar. Hirup hayang berkah siarah di belaan keling makam keramat keling Banten. Tepuas mering wali songo tepung duit sempat nabung 10-20 sampai berjuta-juta buat nyebrang kembali ke Madura nyangan berkah hari ini bapak di pinggir imah yang lo masih tidak tepai mual kapangin keberkahan mumun dengekan mumun tak ngasih mumun ayah. Kita mantan kau bawa aing bala. Ruhai.
Termasuk kami koha, ulah edit kami koha. Pemuda dengerin. Ipan mantu edan pun kadang-kadang. Kami koha hewa baik. Ribut pedi mi koha. Ribut pedi mi koha. Masya Allah. Woi. Woi. Sarua ngalikai rokok yang dimakan mi koha. Boro-boro meredit melikan rokok. Dan pernah kami koha. Ngerokok mi koha biar palingan be. Ketika bangkrut warungnya gila is. Malah punya mi koha apaan bedanya. Ayamnya tuh. Oh kejo, beasna di panggilingan, boga mantu rada gelo, mitoha ditampilingan. Balas mantu, ai babanjaran, niar gelut kana guha, paeng gete panasaran, pernah gelut. Tokecang, ayam tokenya kan kacang. Allah karim, coba anak orang bisa ngaji jadi imam biar rapi. Jadi imam aku fase itu rata bagus, sungguhnya rapi kene. Anak muda jadi imam, kita orang tua di belakang mah. Salah dikit kita maklum untuk bocah, jangan betak-betak dulu. Imam muda ngora, jadi imam salah setik padahal untuk batal karena sholat. Nek naon dia jadi imam, bener untuk mabur muar kamu sholatnya. Sensitif lah, tersinggung. Kenapa? Anak muda itu kalau mau diibaratkan, ibarat bambu muda, ibarat iwung. Iwung mau bisa sukses, kaluhur seseorang anak tanpa didampingi ku alam sholat sebagai penyangganya, betul? Kena angin aja rebah, omongin kolot, kok mau diakan kok mau rengsek abe? Cek kurang Jawa tema anak muda iku ngarane wong nom iku ibarat pring nom iku orang bisa sukses nduwur tanpa dangi pring pring sing tua konon, ngerti enggak? Sempurna amat. Di pangeranan alhamdulillah kesepuan hadir, pejabat hadir, Pak Kapolsek mewakili alhamdulillah hadir, Badan Ramil wakili juga hadir alhamdulillah. Apalagi nu beungharna teh sarombong bengegeun pengajian berkat anu luar biasa. Jam kiai ge oh mantep. Tapi mun ka RT tuh kayak ibu kosa, bawa mobil cenah. Kayak kendar mobil rapi. Gila ini. Lanjut gua lanjut. Alhamdulillah berkah subhanallah jadi imam muda ngora. Baca Qur'annya ge rapi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الشراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lah kan makmum maminya enak di belakang. Amin itu kan gimana kata dolin nabi mati bahwa lagi kumacek dolin bu. Di zaman rasul ya amin mah kumacek dolin namun dolin nak pentam nak pentam. Bolehnya santai, bolehnya slow. Tak sholat taraweh pan, wocok. Tak taraweh pan, wocok. Sholat taraweh imamnya lambat, mati rok laku. Taraweh pan, mah. Taraweh pan, wocok, mantap. Terus rumpul, pamer. Duhai. Ya imamnya lambat, mah. Makmum nu areda. Imam lambat, pan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cek makmum dah, atuh ngeran dolin bahangnya amat. Imam tak lukutan non, bang makmum ngabang gue di tukang itu lambat. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Cek imam breksek ini udah mila naik baik. Begitu ketemu pokernya tadi belakang, mau Allah-Allahan, beri diuk, betul lah otak belakang. Orang panggilan aja, kan udah kaya tadi lu tangga. Ruhai, gila ini. Jadi imam terakhir mah kocok man, gana naon. Kenapa darah itu kira-kira men kocok baik? Lihat di belakang asam urat, rematik, jadi cangkeng, dikocok nyusap batu. Emang hat akol tumanina, emang dikocok subhanallah. Sah, kurang sujud dia subhanallah. Allah apa sah? Inta subhanallah rabbi a'la wa bihamdihi. Tender tak kalian te. Dan subhanallah Allahu Akbar sah. Itu bacaan ge sah. Dina hese batas kita sejamanan baca subhanallah. Beus itu kita baca oh jang alasan tadi salat. Aing mah teu bisa salat teh ustaz. Eh, oh jang teu bisa salat mah sujud teu bacaan ge atuh sah bae. Kuat itu. Sah terus teu penting wudu na bener. Kata kudu ngaraji ge. Bener-bener. Ngubah wudu ngubah pan niatan tidak apa tidak iya. Tidak membuat nama orang musab sirah gitunya dan musab sirah sama musab punget ngabanyur ngabasa bahagia karena niat tolong ala uduh perlu karena Allah beres kali
itu udah tadi di jam pendek sabai kita tuh udah ke sholat, woi woi, alasan ke sholat. Ngarang aja guys, supaya orang sah ibadah orang, amin ya Robbal Alamin. Woi, bisa jam selama. Mah. Masih bos. Waduh, hai. Kebulan. Ganeng sih, ya. Dalam 12 barang setik, lanjut. Allah karim, hadirin yang dirahmati Allah. Bapak mana tadi? Bapak baca Quran. Ada kurang supaya Al-Quran itu di dadaku, Al-Quran di dada anak-anak kita, ceng. Udah Garuda, baik di dadaku, menang ente. Ya udah kuali Garuda, beda kuali di LHD. Terakhir gak menang itu lawan Thailand ya, apa kiki beliun. Duh, pecinta bola makan, wajib tinggal di antar sholat nih. Yang gitu, buang pang sholat naik kan ini suruh. Tolong lah, aku hargai itu semangat perjuanganmu. Di satu asa Garuda jadi juara. Leopard. Aku kata karena di insya. Berkah. Yang kita cari itu nilai keberkahan. Walaupun gaji suami nggak seberapa, kalau berkah indah hidup kita. Sebenarnya gaji salah kita. Ya. Sudah jelas ya. Tengah gaji video sama Aibit jelas, salah kini emang salah kini pinter. Gak ada duit ke Bikang, girok jelas. Bikang mau lah jelas, mah. Oh, Bikang nama kata orang suruh itu berpihak di sana kacang. Tangis. Gak jelas ya, duit ke dapatlah 1 bulan 4 juta Ustaz. Tapi 4 juta gak cukup buat 1 bulan. Anak kuliah, anak nyantren. Betulan kebutuhan hidup makin banyak. Beli solar, beli bensin. Sembako mahal, harga kebutuhan hidup makin mahal. Apa minyak goreng, alam-alam. Bener bener. Kita berharap ya Allah, mudah-mudahan pemerintah bisa nurunkan harga sembako. Ih, pemerintah masih sibuk nurunkan speaker. Aredan, gua aredan. Namun ini kadinya mangsa aredan, ya Masya Allah, sembahagan dengan kencang-kencang. Tapi dipikir-pikir bener, adzan haram kencang-kencang. Gila. Adzan Allahu Akbar, bohong kali enggak kencang-kencang. Subhanallah, ya negara orang dibawa ke mana dulu? Tunggu berjamaah mah. Ayo ngadangan, gak ada wong aja lama. Kok mau ngadangan? Betul-betul. Maka cek Imam Nawawi mah. Hukum berjamaah, fardu kifayah. Andai satu waktu orang berjamaah, doraka kada sekampung. Di sampung gak sih, tapi doraka. Dul, dohor orang berjamaah. Eta doraka kabe, kuabe. 45, hukum tetangga kan gitu. 45, 45. Eta doraka kabe, lemah orang berjamaah. Ayat kesepuan doang yang santrina Allah apa? Eta kiai yang santrina bisa ngiparatan dosa anu keberjamaah. Kata kurang doakeun rusa-rusa sing para jam umur. Geus ngiparatan dosa anu keberjamaah. Amin ya Robbal Alamin. Han aku berjamaah, imam makmum beres. Hay imam makmum Abah Armadi doang. Heeh, yang santrina Allahu Akbar. Abah Armadi beri ompong hebat. Baca bismillah sang jibril. Eta bisa ngiparatan dosa tatangga anu keberjamaah. Subhanallah. Lanjut. Harga kebutuhan mahal, belum lagi apalagi gaya hidup. Beli kuota paket pemajikan temahin 100.000 yang ngoprekan HP baik. Iya kaki mah enggak kemana mana tangannya apa di kamar tertek tiba-tiba pagi-pagi itu assalamualaikum paket. Emang kerjaan siapa itu? Ibu-ibu, benar-benar. Kita ini tinggal di kampung bukan di kota besar tapi semua serba beli. Walaupun tinggal di lembur ge hayang iwung kudu meuli, genjer kudu meuli. Bahwa mah tinggal mundur doang kalau bakuan merengsek kabeh ku citra maja. Bener apa bener? Ka mana nombok ana 4 juta tebeuhi? Jangankan 4 juta, teboga gaji sekalipun salakina rajin salat berjamaah, istrina rajin baca Al-Qur'an. Warasaqahu min haitsu la tahsib. Rizkian ku Gusti Allah anu datang nang teu disangka-sangka. Amin ya Robbal. Alhamdulillah ngojek doang di pasar maja, balik menang 4 juta, mana 4 juta. Ayeuna naik ojek balik aja motoran digadekeun. Barasaku minaya sudah tersih. Dirizkian bukit Allah anu datangan dari sangka-sangka rajin baca Al-Qur'an. Insya di dunia orang berkah masuk liang kubur selamat husnul khotimah anu rajin baca Al-Qur'an. Walaupun maotna lain malam Jumat, walaupun maotna lain poe Jumat tetap husnul khotimah. Kenapa? Rajin baca Al-Qur'an. Daun Rasul suratul mulki tamna'u adabal kobri tanggung banget gede emang ya utawi surah mulki iku bakal nyegah al mulki adabal kobri ing siksa kubur ter
ternyata anu rajin baca surah Tabarok ketika muat-muat kapan disiksa kubur. Amin. Nyawa surah Tabarok, Bu. Palgunya salaki balik gawe ngap-ngap ambakan Senin Kemis. Pe Senin ngarengha pe Selasa uwuh. Aya-aya pe Kemis. Lama amat tidak ngoreng sejero kubur dah. Lakin balik gawe AA. Pengen AA. Bu kumaha lamun salaki geus bangek kitu, Bu? Cekek abek. Modal ibu bisa baca Quran mah tampilkan bro, ambil wudu, buka surah Tabarok AA. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwa al-'aziz. Subhanallah. Terlihat oleh malaikat molong kada dicabut nyawa atas izin Allah terkecuali diperlihatkan makfir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kematian orang yang kita cintai diiringi dengan kalimat thayyibah dibacain Al-Qur'an oleh sang istri tercinta. Alhamdulillah. Mantap tuh. Entah anak muda nyari bini yang bisa baca Quran, ceng. Ulah asal-asal nyari bika. Ceng kenang dia. Dia menang bigal mau tengok ruhai gue. Tengok ruhai gue pangkatnya. Tahu hula. Baca Quran tuh dipikiran. Hirup uang teraka kolak jauh kami toh jauh. Di peteri boga anak beringan besal. Di bengek angges. Baca Quran tuh bisa. Bantarunya asal lagi bogo. Asal lagi mung. Ditinggalin gue serak AA. AA. Siapa apa. Baca Quran tuh bisa. Ingat lagu dangdut tenang Mardiana. Tenang Mardiana. AA. Jangan tinggalkan ku mohon kepadamu. Malaikat modal selagi dia buah dicabut nyawana atas izin Allah. Apa yang terjadi? Jangan gampang viral. Sebaliknya ada Allah yang diperlihatkan. Kenapa? Sebab kematian orang yang kita cintai tidak diiringi dengan kalimat thayyibah. Na'udzubillah. Amin. Kita akan rajin ke dulu. Kita rajin. Kalau bahasa mau ngomong aku ngerasa nih kalau udah keliti ceng 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 hei ceng ceng ngaji ceng karena ceng ngaji kayak bisa ngadoa, kamu bisa ngadoa menang berkat, kamu kalau terjauh tidak berkat ya terjauh tidak usik pujit tapi beneran dari ngitung-ngitung sesuatu ya diapalkan deh dari ngitung jengkol ya di jeng hiji jumlah ngajabi dua mundaik ngaji bakal bisa ngadoa. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 bisa ngadoa bakal menang barakat. 4 jeung 4 jumlahna jadi 8 menang barakat moal hese barang hakan tuh. 8 jumlahkeun 16 loba barang hakan bakal awet kana beas. Rapih teh. 16 jumlahkeun 2 mun loba beas bisa mere mitoha. Alhamdulillah. Kamu boleh minat tuh Ustaz mah awet kada beas. Riung be umbal keuting. Temen nang aya nu rame eureun be teu daun ulah. Canda mah canda wih Ustaz lah marah wih. Aya bae tadi kitu nya. Ilahi mah sok aya bae tah dari mana lu datang bae. Temen nang aya ambulan main udah bae nyolatkeun kuna kubur be. Apa kada Ustaz? Tadi. Subhanallah. Terus. Pakai backing vokal ya, pakai hei gitu biar rame ya. Hei gitu, siap hei. Di jeung hiji jumlahna jadi 2. Hei. Kurang rame. Di jeung hiji jumlahkeun jadi 2. Mun daek ngaji bakal bisa ngadoa. Hei. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4. Bisa ngadoa bakal menang barokat. Istirahat jam 12 langsung. Kita simpulkan melalui pengajian ini mudah-mudahan sedekah yang kita sajikan buat pengajian dibalas ke Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi adab Allah nanti di hari kiamat. Amin. Amin. Poin kedua, berkahnya pengajian makmurkan salat berjamaah dulur. Di dunia orang mual balangsak, di akhirat laksana seperti kilat dan menyawa. Tepat. Mantap.
Poin ketiga, rajin baca Al-Quran. Di dunia orang berkah, pulang ke rahmat Allah husnul khotimah. Amin ya Rabbah. Buah tomat, buah betul. Tamat eul ruhai teh. Buat terakhir lagi guru kita, itu saja yang mau saya sampaikan. Ada pantun buat Pak RT. RT Mahmudin. Kabanten jalan Kabanten naik bus ke mau benil. Apunten abi apunten Pak RT lamun aya kardus taikeun kana mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.